Okay, so guys, sekarang kita dah sampai dekat pantai sendiri. Kalau kita tengok kat belakang tu, pantai sendiri. Dan kat sini ada homestay. Ada dua homestay. Kina homestay. Kita ada dua bilik. Bukan dua bilik. Jadi dipecahkan kepada dua. Dalam dalam satu ni ada tiga bilik. Setiap bilik ada aircon lengkap. Jadi kalau nak tengok, kita nak tengok. Sekejap pun. Okay. Mana owner tadi? Okay. Sekarang kita akan pergi buat auto yang betul-betul kat rumah sebelah. Tak rumah ni nampak macam sibuk. Jom. Okay. Kalau korang tengok dari depan, dia punya kualiti susunan dia sangat cantik lah. Macam konsep rumah lama lah. Tapi selesa lah untuk kita macam budak-budak bandar nak duduk kan. Okay, korang akan tengok dalam bilik. Dia ada tiga bilik. Okay, kita kat sini ada tiga bilik macam biasa. Dalam ni sepas sini lah. Okay, macam ni. Bilik ni ada aircon. Setiap bilik ada aircon tau korang. Kalau korang tengok WhatsApp bilik kat sini ada aircon. Ada pandas. Diorang duduk dalam ni. Okay. Bilik air ni bersama dengan bilik sebelah. Jadi kalau nak guna, kena kunci pintu satu. Okay, untuk bilik yang seterusnya, ni bilik yang ketiga. Bilik ketiga kita ada lah. Dia private sikit sebab diorang dalam ni. Macam kau tengok, homestay ni bagus tau. Dia ada sediakan tempat air, tempat makan. Lepas tu rakan ni. Agak bagus sebab dia tak terlampau cliché, tak terlampau serabut. Dapat jam tenang ni kan, kita duduk dalam pantai. Itulah saja ni untuk konten yang house tour untuk dua rumah. Kita duduk kat sini 4